Pulau Moos Mangguandi merupakan salah satu pulau di bagian timur Pulau Biak. Pulau ini terletak di wilayah administrasi Distrik Aimando. Pulau Moos Mangguandi memiliki luas kurang lebih 5,62 km persegi dan panjang 5,76 km. Untuk sampai di Pulau Moos Mangguandi dapat ditempuh dengan perahu Johnson atau speedboat. Jarak tempuh dari Pasar Bosnik sampai Moos Mangguandi kurang lebih 44 km dan membutuhkan waktu 2-4 jam tergantung jenis perahu dan ukuran motor tempel yang digunakan. Pulau Moos Mangguandi memiliki dua kampung administratif, yaitu Kampung Moos Mangguandi dan Kampung Supraima. Penduduk Pulau Moos Mangguandi merupakan penduduk yang berimigrasi dari daratan Pulau Biak, yaitu Bosnik, Nyampun sekarang Kampung Orwer dan Yenbrok. Penduduk Pulau Moos Mangguandi terdiri dari marga atau kret Rumkorem, Rumere, Morin, Rumbiak dan Rumkabas, Fakdawer. Penduduk Pulau Moos Mangguandi rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan dan petani kelapa. Hasil laut penduduk Moos Mangguandi berupa ikan segar, ikan asap, ikan asin, jenis siput, gurita, jenis teripan, lobster, bialor dan ikan nemon. Hasil berkebun berupa koperat, minyak kelapa, jeruk bakso. Hasil beternak berupa ternak ayam, ternak babi dan ternak anjing. Pulau Moos Mangguandi memiliki kawasan lokal konservasi dan sistem sasi biota laut yang diambil pada waktu tertentu. Biota laut yang disasi di Pulau Moos Mangguandi meliputi jenis teripan, ikan nemon, bialole, lobster dan jenis biakima. Kawasan konservasi lokal merupakan sentral produksi biota laut yang disiasi, lokasi ini dilarang untuk mengambil biota laut yang disasi. Demikian ulasan singkat mengenai Pulau Moos Mangguandi.